Bekerja sama dengan PMI Kota Padang dan Jeffrey Nicole Fans, pemuda Perindo menggelar aksi sosial donor darah yang bertempat di rumah Perindo, Sumatera Barat. Sekretaris DPW Perindo, Sumatera Barat, Arnold Eka Putra menjelaskan, penyelenggaraan donor darah atas kerjasama dengan komunitas Jeffrey Nicole Fans di Kota Padang bersama dengan PMI. Aksi ini akan sangat membantu PMI dan masyarakat atas ketersediaan stok darah di Kota Padang. Sementara itu, Ketua Panitia Acara Donor Darah, Sylvia Ria, menjelaskan, aksi donor darah ini merupakan program kedua JNF. Sebelumnya, penanaman mangrove di 10 kota, dan yang kedua, donor darah di 40 kota di seluruh Indonesia secara serentak. JNF sangat peduli dengan lingkungan serta sesama manusia. Pengambilan donor darah ini membantu untuk saudara-saudara kita yang membutuhkan. Apalagi manfaatnya baik untuk kesehatan tubuh kita dan merupakan suatu ibadah juga buat kita yang pendonor tersebut. Iya, aksi sosial ini kita lakukan dan berharap kedepannya aksi-aksi ini bisa dilanjutkan dan terbuka untuk adik-adik komunitas yang lainnya, bukan hanya sekedar JNF saja, tapi komunitas-komunitas lainnya kita harapkan dapat menggandeng pemuda Perindo untuk kegiatan yang bersifatnya positif. Donor darah di 40 kota seluruh Indonesia. Iya, serentak hari. Buat acara ini kita kerja sama PMI Kota Padang. Juga ada sponsor dari Perindo Kota Padang. Senang banget pas datang pertama ke sini, orang Perindo welcome banget. Mereka senang kalau kita mau ngadain acara di sini. Mereka sediain semuanya, bantu support semua dari alat, terus bantu juga orang yang mau donor darah. Dari Padang, Budi Chandra, iNews melaporkan.